Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi ya di channel Pengendara Hitam. Di video ini saya mau ini, bro, mau ganti hand grip motor. Ini namanya nih kalau nggak salah hand grip wajik ya. Ini saya direkomendasikan oleh bro Trio Putra Pamungkas. Dia juga punya YouTube channel. Ntar nama YouTube-nya saya bakal kasih di sebelah sini ya. Oke. Ini saya direkomendasikan ini pakai hand grip ini, katanya empuk terus nyaman buat dipegang. Ini saya beli langsung di toko aksesoris tuh harganya 35.000. Kalau di online tuh sekitar 15.000-an, tapi kan belum ongkir. Nah, kenapa saya mau ganti hand grip? Karena hand grip yang lama tuh sudah kayak gini, bro. Nah, nggak kelihatan nih di sini. Nah, ini kan saya pakai hand grip milik Mio. Nah, ini kan hand grip lama saya ini. Ini pakai Mio Sporty. Ini saya sudah pakai itu dari pertama trondol ya, kayaknya sih dari 2016 sampai sekarang ya. Udah lama banget belum pernah saya ganti. Ini jadi sudah daki-daki tuh sudah pada nempel di sini semua nih. Sampai kayak gitu. Sudah kotor banget. Nah, makanya saya mau ganti hand grip karena dipegang tuh sudah keras banget. Sudah bikin tangan kapalan ya. Jadi oke, ini saya langsung ganti saja ini. Tapi kalau enggak keras enggak enak loh. Ya enak tuh ya, yang keras-keras empuk sih ya. Ini terlalu keras ini kayak batu ini. Kerasnya keras menyal. Aduh, ini puasa ini. Oke, langsung saja ya kita gantiin gripnya. Oke, ini saya pakai silet ya, karena apa? Karena sudah terlalu lama jadi sudah nempel gabung di stangnya, jadi terpaksa ini harus pakai cara kekerasan ya, bro. Oke, lanjut. Oke, bro, ini ya sudah kita klotoki seset ini dan hasilnya seperti ini ya. Oke, dan ini yang bagian pinggirnya, ini pinggirnya ini akan saya, ini yang ini akan saya sobek, dibolongin ya. Karena apa? Karena kan buat tempat handguard. Ini kan ada tempat handguardnya ini. Nah, jadi harus terpaksa ini yang bagian pinggirnya ini harus saya sobek. Ini kan sobek ini, dilubangi. Gede banget kan? Wah. Sip, lanjut lagi. Oke, bro, nih alhamdulillah udah kepasang ya. Oke lah, cocok ya. Tetap nih yang kiri. Oke, sip. Ya oke lah, main empuk lah ya dengan harga segitu. Oke, kalau pengen yang lebih empuk lagi ya harganya di atas 50.000. Ini untuk harga 35, oke lah ya. Sip. Nah, bro, yang lucu di hand grip ini, setelah pakai hand grip ini tanpa sarung tangan ya, bisa bikin tato di telapak tangan, bro. Jadi kalau tanpa sarung tangan ya lama sekali ya nggak pakai sarung tangan, itu bisa bikin tato wajib di telapak tangan, bro. Jadi ya kalau perjalanan jauh ya diwajibkan, ya disarankan pakai sarung tangan ya. Kalau enggak, sejam aja udah di telapak tangan tuh gambar wajib, bro, karena kan ini wajib-wajib kan. Tapi so far oke lah ya. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.